Teman-teman, jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah diambil darinya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Be positive, ya. Belajarlah husnuzon dengan kehidupan ini. Jangan membenci keadaan, jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Cintailah hidup kita. Terlalu sayang hidup kita jika dihabiskan dengan air mata dan tangisan kesedihan. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Terima apa yang diberi, dan jangan pernah komplain dengan sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu.